ada orang-orang yang tidak mengetahui tentang tata bahasa dan kehidupan akhirnya termasuk menjadi kriminal. Ya. Sebenarnya kehidupan gitu sama binatang liar sebenarnya. Hmm. Jadi sebenarnya membedakan antara manusia dan binatang sekarang ini beda-beda tipis ya, Pak ya. Iya. Karena sudah menyatu biasa kehidupan binatangnya sudah dipelihara ya. Enggak ada binatang buas sebenarnya. Sudah enggak ada bedanya. Nanti kedepannya nanti enggak ada bedanya antara binatang dan manusia kayak gitu kan. Enggak ada bedanya. Ya. Karena sama-sama kehidupannya itu bedanya. Jeru. Ini Mr. John. Dia lulusan dari universitas terkemuka di Jawa Timur. Silahkan kalian mau konsul apa saja. Serius. Pak, dia IQ-nya melebihi kalian. Celak-celak aku mah. Enggak ada orang. Sumpah aku cuman sama aku sih banget arep telepon sampean sing telepon namanya sapa? Sapa ini Budi dia ini. Budi. Dari kampus. Iya, ini dari kampus. Tak bawain sesuai janjiku dulu itu kan. Aku pernah janji sama kamu toh kalau akan bawa teman-teman dari kampus untuk belajar bersama Mr. John. Wis, ngedam. Belajar politik. Nah, apa aja? Ahlinya ahli. Belajar apa aja? Ini tidak disuruh masuk ini, Pak John. Atau kita di sini aja, Mas. Cek ada berantakan di dalam rumah. Oh, berarti ya di Jogja aja. Di sini aja. Di sini aja. Enak di sini. Ada punya tikar enggak? Enggak. Enggak usah. Kalau gitu anu. Bongkrongan. Apa jingklek? Jongkok. Catur kok bisa jongkok, Bulin? Oh, catur. Dibuat gelantungan di situ aja. Dibuat itunya. Biasanya Pak John. Enggak usah, enggak kena wes. Alhamdulillah, ya Allah, luar biasa. Luar biasa bisa ketemu ini. Kita enggak ada alat komunikasi untuk janjian sama dia. Dan biasanya ya ODGJ kan kas. Kemana kita mau cari? Tapi ketemu dia di mana tuh? Dia kesini. Di hatimu. Awalnya? Saya ada ikatan batin dengan semua ODGJ. Jadi pertemuan saya itu sama Tuhan memang sudah diatur. Termasuk kalian sih. Oke, okay, nanti ke foto. Asik. Set. Di sini aja, di sini aja. Pak. Dia tuh keren, serius. Dia pernah kuliah. Terus waktu kuliah itu enggak cuma satu profesi yang diambil. Terus ngeblank. 5 profesi. Aja ngapus sih. Tapi emang ada itu kok ada beberapa orang yang gila itu gara-gara entro pintar. Tapi memang serius dia pintar. Kalau akhirnya berapa aku enggak ngerti, cuman dia memang 220. Sekarang Habib. Habib pintar dia, memang serius pintar dia. Boleh aja nanti kamu tanya-tanya apapun. Tentang kuliah.
atau tentang banyak ya apa mesin barang kan mesin mesin kebidanan masa aku tegak tekan siwi IQ ku aja 100. Kalau kena yang malam-malam itu hilang ya 50% udah hilang. Kalau kalau ketanjakan, kalau ketanjakan 100. Nanti ada turunan. Turun lagi. 25. Ini kan patok kepalanya sampai hilang. Nah, ya. Tapi dia pernah mati loh. Terus hidup lagi. Sempit dulu ya. Yang mati 17 hari. 17 hari. Serius. Dia belum cerita. Belum. Dia itu kuntilanak. Itu ada batunya. Mas serius, Mas di dalam kubur. Cin, Mas Wiki itu pernah itu kecelakaan. Ceritanya gimana? Enggak saja 17 hari. Mas, di mana, Cong? Tinglek, dia punya Pak Jon Tinglek. Pak Jon fashionnya keren ya. Dia belum apa-apa, Mas. Biasanya lebih dari ini dia pakai jaket kulit hitam, sepatu kulit. Habis lu pada ditangkepin sama dia. Nah, oke. Okay. Suruh kita. Saman kok kayak el. Kayak loyo ngono ngapa ya? Ini mangan apa kehabisan apa? Tenaga. Tenaga baru kerja keras. Bapak Jon. Mana Bapak Jon? Apa Mas? Gimana? Gimana? Tar tar. Keren. Apa kabar? Apa kabar? Ini baru kerja keras. Kayak kamu-kamu masuk frame sana belakang-belakang. Terus termasuk ada kehabisan tenaga, keberat agak KO gitu. Kamu tadi sakit ini? Sakit kah? Bukan sakit, tapi kurang enak badan kita aja iya. Sudah ya, makan. Tapi kan tapi kelihatan kamu kurang fit memang. Lesu. Sudah lesu, makan belum? 4L. Belum makan. Lemah, letih, letih. Sudah makan. Lemah, letih, lesu, love you. Sudah aku kasih makan sebabnya kurang sehat masalahnya. Sudah makan. Sudah makan, dikasih makan kalau kurang sehat. Iya, belum enggak dikasih makan atau enggak ada makanan. Beda loh. Apanya? Enggak ada. Di sini netral, enggak ada makanan. Netral. Terus kamu netral. Sekarang ini lapar enggak? Nanti makan besar ya. Oke. Kamu lama enggak makan besar kan? Udah lama ya. Ya ini udah pindah itu masuk di wilayah kota ini. Oh iya. Oke. Okay. Itu motornya berarti dikembalikan ke kecamatan? Iya, kembali ke kecamatan. Terus kemarin untuk aktivitas Mas Jon? Iya, pakai ada roda yang ada di sini. Bisa. Itu motor siapa? Punya siapa? Itu enggak tahu itu siapa itu tadi. Mungkin cari apa itu enggak tahu. Kayak motormu di mana? Di atas sana. Aku tadi kamu ditanyain di Kodim, di Polsek, kecamatan. Kok enggak ngantar kenapa? Apa? Kok enggak ngantar kenapa? Enggak kenapa, Mbak. Nah, lemah letih lesu tadi ya. Itu karena lemah letih lesu itu. Karena lama enggak makan besar ya. Enggak makan besar, termasuk gizi kena gizi buruk itu. Gizi buruk badannya segini. Mbak sih masuk sekarang bisa enggak? Keker Mbak Dewi. Hanya siap kan tiap hari kan hanya aktivitas gerakan tenaga ya. Oke teman-teman silakan, ini orang hebat, ini kita luar biasa loh bisa ketemu beliau. Kalau pengen ngobrol terus, aku di Budi Luhur di Jakarta. Oh, Jakarta. Budi Luhur Jakarta. Semester berapa? Semester 7. Wah hampir selesai ini baru. Iya, hampir selesai. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan aku akuntansi. Wah akuntansi, berarti akuntansi kenegaraannya. Iya, kalau yang ini hubungan internasional. Apa itu? Apa? Kayak duta besar, diplomasi negara itu. Iya. Bagian dubes banyak, administrator banget. Benar. Terutama di negara Indonesia yang perlu hubungan internasional negara, administrator, keuangan negara yang perlu itu. Iya, benar. Keuangan negara itu memang harus diatur. Permasalahannya aku lihat itu di laporan keutang negara sampai ratusan triliun. Aku kira laba bersih ternyata malah hutang negara. Iya. Terus yang mengembalikannya siapa kalau kita? Kita dong. Kita dan anak cucu kita. Makanya itu harus kamu pandai-pandai mengatur manajemen keuangan itu. Nah, lo. Permasalahannya itu kesalahan aku lihat itu kesalahan dari perbankan. Dia mengeluarkan uang, waktu adalah uang. Waktu uang dikeluarkan harusnya laba saldo. Lah itu dimasukkan debitur, kreditur, kredit. Akhirnya kerugian itu. Itu kesalahan. Lah guys ya waktu akhirnya minus gitu. Iya, share-nya bertambah gitu. Karena waktu adalah uang itu kesalahan administrasi manajemen. Tapi kesalahan itu yang lebih terbesar lagi gara-gara pembangunan, Pak. Ngapa kesalahan? Tapi pembangunan benar. Iya, pembangunan Indonesia dong. Kenapa? Pembangunan yang mana? Kenapa? Pembangunan kayak karena negara Indonesia itu kayak pengen cepat bukan negara berkembang lagi gitu mau dibilang negara maju makanya presidennya itu benar-benar kayak nge-push banget pembangunan.
Tapi menurut Bapak gimana kalau misalkan soal pembangunan yang sekarang? Kalau pembangunan di Indonesia itu sebenarnya landai-landai aja. Sebenarnya kalau landai-landai. Sebenarnya kalau ngikuti program prosedur negara yang maju mulai dahulu seperti penduduk-penduduk sudah selesai. Iya. Permasalahan waktu aku dulu waktu masih kerja di pembangunan itu seperti penduduk langsung dibangun seperti ini sesuai dengan program dan prosedur negara, dia tidak mampu karena dia tidak ngerti seperti apa tempat seperti digeduduki seperti apa gitu. Permasalahan akhirnya mengikuti apa adanya seperti penduduk gitu. Akhirnya ketinggalan dalam hubungan tata laksana pembangunan termasuk kenegaraan gitu. Ya, akhirnya dikatakan orang-orang desa, orang-orang tertinggal dan sebagainya itu. Sebenarnya kalau di perencanaan dengan seperti arsitektur negara yang bagus juga bagus ya, tinggal dengan itu sebenarnya permasalahannya. Pak Irfan masuk krim boleh digantikan pegang apa? Ini juga ada arsitektur. Tanya, pokoknya kalian harus benar-benar menggali ilmunya. Ini keren, ini serius. Kita bisa ketemu itu luar biasa karena jam kerjanya itu wah di mana-mana. Dia ada banyak kantor. Kantornya di mana aja, Bu? Kantor polisi, terus dan Koramil, kecamatan, pokoknya kantor-kantor itu beliau itu ahlinya. Memegang kendali. Ahlinya. Ini kebetulan yang ini jurusannya kriminologi. Kriminologi. Tentang kriminal. Tapi di negara Indonesia sebenarnya tidak ada kriminalitas, itu tidak ada. Ada yang ada apa? Ada orang-orang yang tidak mengetahui tentang tata bahasa dan kehidupan akhirnya termasuk menjadi kriminal. Ya. Sebenarnya kehidupan binatang liar sebenarnya. Itu. Jadi itu membedakan antara manusia dan binatang sekarang ini beda-beda tipis ya Pak ya? Karena sudah menyatu biasa kehidupan binatang sudah dipelihara. Ya. Tidak ada binatang buas merasakan itu. Sudah tidak ada bedanya. Nanti kedepannya nanti tidak ada bedanya antara binatang dan manusia kayak gitu kan? Tidak ada bedanya. Ya. Karena sama-sama kehidupannya itu ada bedanya. Jeru. Ya, ngambil apa? Apa teh apa ini? Apa? Aku belum judul. Pak. Karena baru mau sih. Oke. Tak tanya ya. Kan kamu tadi bilang antara manusia dan hewan sekarang beda-beda tipis ya. Kalau boleh tahu, manusia di belakang saya ini termasuk hewan jenis apa, Pak? Badal kah? Atau garangan? Tidak tahu dari latar belakangnya dari dunia mana. Lah. Tidak jelas, Pak. Latar belakang tidak jelas. Terus latar depan? Latarnya aja gitu-gitu aja. Latar belakang. Bapak kalau boleh tahu, dulu kuliah jurusan apa? Aku dulu terakhir itu ngambil jurusan teknik produksi. Karena waktu masa dulu diwajibkan semua pendidikan, semua pelajaran harus lulus. Ya. Susah ya masa dulu. Kalau sekarang setelah itu kan enaknya jurusan jadi ngepak aja. Tidak banyak beban pendidikan, tidak banyak beban kerja. Setelah itu selesai pendidikan langsung pengurutan kerja. Gitu. Susah ya. Makanya aku cepat-cepat cari lari, cepat yang selesaikan lari dari kampus, dari kerja. Selain itu jurusannya nggak ada lagi? Cuma teknik apa selain teknik produksi? Mesin produksi sampai itu arsitek jalan sampai rumah arsitektur. Terus banyak pokoknya dulu. Semuanya. Yang sosial-sosial aku tinggalkan semua itu. Seperti yang ikip guru ini aku limpahkan kepada anak perempuan semua. Kuliah emang bisa dilimpahkan? Ya bisa. Bisa. Mandat aris itu. Bisa lah dimandatkan. Mandat aris khusus untuk seorang masir. Pokoknya kamu saya mempunyai apa, kamu kuliah belum selesai aku selesaikan, mandatkan bisa. Pada gitu. Posisi dan kedudukan itu bisa. Bisa. Apa sih yang enggak bisa sekarang ini kalau ada I love you. Yang enak kamu kalau TA langsung ambil apa? Ambil langsung prakerja langsung ambil aja. Pada kalau kamu targetnya kantor langsung hubungan manajemen perkantoran langsung kerja. Ini maksudnya pas sembari TA tuh lu udah harus kerja pas lulus itu iya langsung hubungan langsung kerja. Tapi memenit itu langsung tujuan kerja dia enggak. Iya langsung. Jadi sesuai tepoksinya. Langsung selesai langsung kerja. Termasuk ikatan dinas kerja itu. Sebabnya seperti masa waktu aku dulu itu dari apa SK dari Kajur di dan rektor enggak disampaikan akhirnya banyak yang mengangguran jadinya itu. Dan langsung buat relasi kerja. Dulu IPK-nya berapa? Ingat enggak?
kemarin indeks berapa ya? 4,7. Enggak ada, pakai 7 3 aja sudah cukup. Oh, ya. Pol kan 4 tanya 4. Pol kan ya apa kan. Akhirnya bilangnya kalau bilangnya sampai Tarjan 4 paling reka-reka. Akhirnya banyak yang di studi tidak kan? Iya. Maksudnya kalau sampai 7 nanti teman-teman bilang. Iya, bilangnya akal-akalan gitu. Ada orang dalam. Gitu loh. Bermasalah gitu. Katanya Mas. Walaupun anu apa semua. Makanya aku enggak tak kasih 4. Kelompok IP berapa 4 gitu aja sudah dipari jadi tetap diganti. Mesti enggak mani ya. Masir. Mas, mau nanya, Mas. Ayo Irfan. Tentang kehidupan aja, jangan ilmu semuanya. Dia keren loh. Ilmu agama, ilmu kehidupan. Yang bangun rumah ini siapa? Saya ini. Sendokir. Sendiri. Iya. Kerjakan sendiri, tapi waktu di atas setinggi orang itu masih muda ya. Oke. Setelah di atas kepala itu susah itu. Kerjanya capek bener. Tetap sendiri. Iya, tetap sendiri. Masa enggak ada yang bantu gotong royong gitu? Sebabnya kan pasukan kemarin tuh. Pasukan. Yang lainnya sudah kerja di tempat yang lain, sudah ada orang gitu merasa. Ini dibangun sendiri serius. Iya. Saya pamit enggak makan itu mungkin kecapean, mungkin ngantuk juga. Di saat itu jatuh aku udah enggak ngerti. Tapi enggak apa-apa itu. Hanya jatuh. Tapi masih ketok anu ya, lemes ya. Kesel paling. Oh. Roman paling enggak makan berapa hari ini? Apa? Enggak makan besar berapa hari? Ini sudah mulai apa kemarin? Sudah enggak ada data makan besar mulai November. Aku ya jarang masuk ke sana masalahnya. Langsung kerja di itu, di persawahan, di perkebunan itu. Akhirnya enggak masuk ke kantor. Ya. Kambingnya apa kabar? Kambingnya kemarin waktu pernikahan Jawa Dwipa itu kemarin gagal laki-lakinya. Setelah itu melahirkan kemarin. Iya, melahirkan itu. Setelah itu 2 bulan juga kegagalan anak. Keguguran. Bukan, sudah mote. 2 bulan mate itu. Kambingnya meninggal? Iya. Ah, biasanya kami sondo. Oke, terus sekarang tinggal berapa? Tinggal 2 ekor ini sekarang. Ya Allah. Pendelnya gede itu ya. Apa? Kambingnya sondo, mastitis. Kambingmu berapa? Kemarin kan ada induk sama anaknya lagi. Setelah itu meninggal. Yang meninggal induknya? Mati, meninggal gila. Meninggal induknya meninggal. Setelah itu aku datangkan lagi 2 ekor. Terus akhirnya lagi jatuh lagi. Lu dapat dia kasih dikasih. Dari anu itu, dari kecamatan itu. Dari dinas peternakan dan dari kecamatan itu. Enggak makan enggak punya beras aja. Enggak punya beras di rumah. Apa? Di rumah ada beras? Ada beras. Enggak ada, enggak masak, enggak masak. Enggak mau masak dia. Enggak kerungu. Enggak masak. Mau dibelikan? Mau mas dibuat masak? Kita mau membeli sembako buat John mau. Kalau anu mau beli apa ya? Super mie kita aja. Oke, nanti kita beli, oke? Tapi makan besar dulu ya. Iya. Makan besar itu gimana sih? Makan besar itu makannya ada lauknya banyak. Makan besar itu makan rame-rame dengan opoke menu banyak gitu. Apoke menu banyak. Makannya banyak tapi bayarnya dikit enggak? Enggak tahu. Kelihatannya ini enggak makan. Kamu makan terakhir kapan? Tadi November. Makan terakhir. Makan besar itu. Lupa aku udah. Enggak. Serius. Berarti kemarin makan enggak? Kalau kemarin aku makan. Di mana? Di atasan. Siapa dapat di mana? Timbak paling. Ya makan biasa, enggak makan besar. Enggak makan besar. Terakhir makan besar Novemberku. Itu waktu apa dulu? Waktu di sana dulu ya. Waktu di kecamatan. Kita kesana, ke sana. Enggak. Kamu tak video call kemarin makan besar. Malah kamu bilang kamu suruh datang. Sama sama lek ngarani sayap ki apa sih? Suwiwi. Enggak, bukan. Apa pesawat? Pesawat. Enggak, kemarin aku kan waktu kamu bilangnya di Malang itu kan langsung meluncur ke Dongko sana. Iya, kapan kamu ke Dongko? Besok boleh? Besok ke Dongko mau? Kemana? Naik apa? Naik apa? Sakit deh. Motornya sudah ditukar tambah. Sudah kembali ke markas. Tapi kamu kelihatan lemes gitu loh. Enggak enak ini badannya rasanya. Semalam aku enggak enak itu. Udah minum obat belum? Enggak minum, aku belum minum obat. Mau minum obat? Ya nanti kalau nanti dibeli. Nekene apoteknya mau makan besar baru minum obat ya. Semuanya kan belum makan ya. Enggak tahu ini siapa. Kamu pengen makan besar di mana? Ya terserah mana aja udah. Kamu biasanya ada pilihan. Di mana itu? Kamu yang milih. Kamu yang milih. Terus kita makan besar. Ikut makan sana, ayo. Di mana makan? Kalau di Buin sana.
yang dekat kecamatan. Terserah. Di situ enggak ada semuanya. Tapi kita nanti ke rumah Sekar ya. Dila, ya, di Adel, kan, Adel, Adel. Oh iya iya. Tak apal toh? Yang putih-putih itu. Iya, betul. Apal kan? Iya, udah. Kamu naik pickup bareng-bareng? Tahu tak bawa motor aja. Oh, ini okay. Bawa pickup kita. Yo. Mau kalau bawa motor, motornya mana? Motornya ditaruh si sono saja. Awal rasanya enggak enak gitu ke badan itu. Terus aku istirahatkan totalnya. Diistirahatkan total ya. Tadi tuh ke situ tadi kenapa ya, kemana? Ngapain tuh tadi ke bawah? Oh, ke sungai itu. Oh, kan. Ke sungai. Tadi dipanggil-panggil denger enggak? Apa? Tak panggil-panggil tadi denger enggak? Enggak dengar aku. Itu Arit bekas apa? Itu. Mau anu itu ngambilkan makan ternak itu tadi. Oh. Buat kambing. Buat kambing. Kemarin aja hanya kemarin aku kasih gitu. Hari ini belum aku kasih makan. Belum. Oh, belum. Yang punya aja belum makan kok. Oh iya. Padahal sendirian padahal. Apa? Di sini tinggalnya sendirian. Sendirian. Mau menemuin. Yang menemani. Iya. Aziz. Rumahnya Jakarta ini. Mereka nu Jakarta terus jauh-jauh dari Jakarta itu gara-gara lihat YouTube-nya Liana Nurse pingin ketemu Mr. John. Karena di sana itu terlihat banget dia orang pinter dan pingin banget mereka belajar banyak dari Mr. John. Nah, sebenarnya itu apa kurikulum di kampus itu kamu habiskan semua buku di perpus itu habis nah, sudah. Makan semua. Orang hebat. Belajar. Tapi rata-rata juga dari kunci. Bukunya itu biasanya yang cetak ini yang aslinya kadang-kadang masih dirahasiakan gitu. Dirahasiakan penulis. Iya, enggak langsung nggak, seperti ini sebenarnya. Tapi iya, emang orang pintar itu harus hebat. Apa? Kaya semua mengikuti karena kepandaian jadi hebat gitu. Kalau dia pandai tapi dia enggak hebat? Ya berarti dia enggak pandai. Ya, berarti enggak pandai. Orang pandai pasti hebat. Pasti hebat. Pertanyaanmu jebakan. Tapi orang pandai pasti hebat, Dek. Pasti hebat. Apa kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana biar menjalani kehidupan itu bisa santai, benar-benar menikmati hidup kayak gitu. Yang jelas ya sesuai dengan prosedur kehidupan yang jelas. Contohnya? Contoh prosedur kehidupan itu apa? Apa ya? Kalau hitungan di negara harus termasuk apa kayak undang-undang itu seperti undang-undang kenegaraan seperti itu. Kalau hitungan anak-anak pelajar harus sesuai dengan prosedur kurikulum itu seperti itu. Kalau prosedur kehidupan itu semacam apa? Kita kayak punya tiang kayak gitu, apa sih tiangnya? Kalau tiang itu apa namanya? Tiang itu. Kemarin kamu bilang ke saya, ke kami, ke tim kan pernah bilang ngajarin orang hidup itu harus ada patokannya, harus ada tiangnya, salah satunya agama. Kayak gitu ulangin. Itu anak-anak sudah doang. Pakarnya itu. Enggak. Hubungan horizontal, horizontal dan vertikal itu kan sudah. Horizontal dan vertikal. Lah iya itu lah iya. Hubungan sama Tuhan. Hubungan sama Tuhan. Hubungan sama Tuhan. Bilang iya. Masuk. Nah iya. Malah aku malah sudah berpuluh-puluh tahun sudah ada pernah baca dan pernah buka sudah lupa semua itu. Karena termasuk seperti ini di sini kan termasuk kehidupan awam di sini. Enggak mengikuti prosedur karena sudah. Di sini kayak di hutan gitu, enggak ada aturannya. Seperti di sini itu sudah enggak mengikuti prosedur. Kalau anak-anak prosedur kan harus mengikuti kurikulum itu kehidupan. Sudah benar ada kerja. SOP-nya, benar-benar harus dijalani kalau kayak gitu. Di sini sudah seperti ini sudah ada ikuti prosedur. Kalau Mr. John sekarang ini pertanyaan yang selalu tak ulang-ulang. Apa yang kurang di dalam kehidupan Mr. John sampai detik ini? Kalau masalah kehidupan masih nonsen itu yang masih semuanya dikatakan netral kurang. Semuanya kurang? Masih kurang. Masih merasa kurang? Masih kurang. Kenapa ini di sini hanya hidup bebas di tempat tinggal? Ya udah, kenapa? Tidak ada kehidupan kan? Merasa puas nggak? Merasa seneng nggak dengan kehidupan ini? Yang di jalan? Tidak ada kehidupan senang ini tidak ada. Itu karena bertempat tinggal pada posisi daerah. Tidak. Termasuk pedalaman gitu, enggak ada. Mr. John. Kurang kegiatan kehidupan banyak sebenarnya. Enggak, biasanya Mr. John enggak gini jawabannya. Apa karena lagi sakit ya? Apa? Seneng enggak jenengan itu menjalani kehidupan ini sampai detik ini? Kalau dikatakan senang, enggak ada senangnya. Maksudnya karena tidak hidup main senang-senang permasalahannya. Kurang piknik berarti. Apa? Berarti kurang piknik main. Kurang makan besar. Kalau termasuk kurang wawasan operasional wilayah permasalahannya. Itu monoton karena terselubung karena wilayah benar. Tapi memang lain kalau kita sekali, satu bulan, dua bulan, bahkan setahun sekali sudah ganti wilayah, ganti posisi, bahkan melihat wacana yang lain sudah lain memang seperti itu. Aku nah iya, jenuh dikatakan. Aku hari ini benar-benar percaya kalau Tuhan itu maha membolak-balikkan perasaan hati. Seseorang, hati seseorang.
bahkan sampai dengan prinsip. Karena setahuku Mr. John itu biasanya bersyukur banget. Apapun itu selalu dibilang senang. Saya itu senang dengan kehidupan sekarang. Tak tahu mungkin lagi sakit, aku enggak ngerti ya. Lagi jenuh ya. Kurang piknik dia kayak panik. Lagi jenuh. Iya benar ya, lagi jenuh ya. Saat ini sing banget jenengan inginkan apa? Saat ini. Apa yang diinginkan enggak ada sih sebenarnya. Enggak ada. Semua udah cukup. Enggak target itu hanya mau menginginkan gitu. Enggak punya target. Karena mungkin otak dan kepala capek dan netral mungkin seperti itu. Akhirnya suatu keinginan pun enggak ada itu. Iya, kelihatan. Dari awal kelihatan Mr. Jack benar-benar lagi kurang vitamin. Capek. Ini enggak apa-apa ini, nanti ikut kami kunjungan. Enggak apa-apa. Ikut mobil aja ya, ikut mobil aja nanti dipulangin. Enggak bawa tak bawa motor aja. Bawa motornya sampai pertigaan itu aja lo, Pak Jo. Apa? Aku tak ngawal pakai motor aja santai. Makan besar sih aku ngantuk dicek. Tapi naik mobil sama dia dulu ya, makan Pak dulu. Itu enggak sehat ketok ya. Berarti nanti bisa ngregeli. Naik mobil aja nanti diantar lagi. Iya, naik mobil aja. Apa? Udah. Sekarang tak ambil apa makanan ternak dulu itu sebelah itu baru. Oh, mau cari makan dulu aja, ikut boleh enggak? Itu aja. Apa di atas itu. Dia lagi enggak enak. Biasanya enggak gini dia. Biasanya dia itu enggak kayak gini. Enak banget ngomongnya biasa, tapi karena memang kurang sehat. Karena dia kurang sehat. Biasanya kalau kita tanya pingin apa, dia bilang semua sudah tercukupi. Karena saya cuma butuh nafas untuk bernafas. Indra semuanya sudah lengkap, enggak ada cacat kayak gitu. Dia bersyukur banget orangnya. Tapi kayak kurang sehat. Ini tadi kurang bersyukur karena lapar. Oh, mungkin karena itu tadi, karena lama enggak makan besar itu tadi karena ya. Bismillah nanti kita ajak untuk makan besar. Dan kita kunjungan ke dua tempat lagi itu sejalur. Tapi maaf ya agak jauh. Dan kita nanti ada jalannya. Masih sama okay. Nanti. Hah? Nindong kok. Enggak, itu bohong. Oke. Okay. Masih enggak pernah tahu kok, belum pernah ikut. Ini dia ke sini. Oh my god. Nah, yang sering ya, capek-capek. Setiap orang kayak lagi merasa jenuh. Ada titik ada titik jenuhnya. Ada titik jenuh. Kayak dia lagi ngerasain lagi di titik itu, Bu. Dan dia kayaknya lagi kurang sehat fisiknya kayaknya. Mungkin pas kita ketemu di sini dia jadi enggak jenuh lagi. Amin ya Allah. Tapi luar biasa loh kita bisa ketemu tadi. Biasanya kita pakai perantara untuk ketemu dia. Emang udah jodoh. Amin. Oh, dia lagi mencarikan makanan. Selumuluk. Cari makanan untuk ternaknya. Ini namanya. Ada ikatan? Oh, ada ikatan. Ada untuk ngikat, bukan ikatan. Jauh juga ya, Pak. Jauh. Jauh nggak sih, apa nanjak? Kira-kiranya. Oke, jadi laporan hari ini kita habis. Bukan habis sih, sekarang kita sedang nganter pakan ternak bersama Pak John. Jadi dia punya ternak berupa kambing, tapi sekarang tinggal 2 karena kemarin ternaknya pada ini meninggal apa mati gitu. Jadi dari segi perjalanan cukup bisa dikategorikan ekstrim, dan sehat terus untuk semua hal-hal baik dan yang tidak jahat. Amin. Seru ya lewatnya ya.
Sampai ngapain bikin kandang kambingnya kok jauh sekali dari rumah? Itu aku pokokan pada laksana dinas perkebunan. Maksudnya suruh nunggu kebunnya biar nggak sepi? Oh, iya, memang untuk di kebunnya. Kok nggak di dekat rumah aja? Nanti kalau misalnya dia keracunan apa kecepet kayak gitu kan kamu nggak dengar? Iya, nggak ada gitu. Eh? Nggak ada gitu. Ya, nyatanya kemarin mati. Lagian kalau mbak keracunan nggak ngomong, Bu. Oh, gitu. Langsung mati. Lah kecepet ya mungkin, bengong-bengong. Iya kan ada panggilan-panggilan mesra. Mbak. Lah keracunan jajah main ngombe timek. Yang kemarin keracunan itu. Kenapa kok jauh sekali dari rumah? Serius? Permasalahannya kemarin dia aku tempatkan pada posisi kambing di rumah gitu. Setelah itu makannya terlalu jauh dari tempat, itu akhirnya aku langsung masukkan ke wilayah gitu. Oh, permasalahannya karena jauh dari tempat mencari makanannya. Akhirnya dibawa ke kebun itu biar deket cariin makan.